Jazz mereka masih tidak mendapatkan poin-poin maksimal. Kali ini berhadapan dengan Foin, dan Foin I don't know push yang menurut gue terlalu terburu-buru. Namun untungnya backup yang cepat juga dilakukan oleh kawan-kawannya. Tadi satu player dari Bigetron tumbang, mencari yang kedua, ada Hipfire terus dilakukan, dan Bigetron what happened masuk ke pertahanan dengan dua weapon yang masih prima dari Foin. Dan tadi gue katakan ini push yang sebenarnya tidak baik, tidak boleh untuk dilakukan, tapi entah mengapa Foin bisa untuk melakukan tektokan dan Bigetron lagi-lagi. Tapi bisa dihandle kah Yami ke arah 004, dan bersama 001 sudah disicil beberapa HP bar, lumayan tadi UMP yang dia miliki, menyicil lagi low toss. Oh enggak, high toss sekarang diganti lagi di kokang granatnya ke arah depan. Misalkan dapetin, tapi ternyata granat dari 00 terlebih dahulu masuk. Di bawah follow up juga dari seorang Rezi, harus berhati-hati menutup angle juga. Dan kembali bom yang kedua on point, mendapatkan dua pemain dari boom. On beat, misalkan seorang diri saja, bisakah di finishing juga dengan beberapa granat yang dipiliki 001 dan 004 maju begitu saja. Oh, pot beat gagal ternyata, tapi Yami berhasil bangkit kembali, tapi tidak bisa menghandle dua pemain karena HP barnya seorang Yami pun juga sedikit sekali. Langsung disambut dengan satu buah granat trapping yang mantap sekali dari seorang Ongak. Ongak terus membatasi pergerakan pemain dari Dewa United di lini depan. Benar-benar menjadi penjagal dia UMP. Bersama DBS dari seorang Cogil juga mampu tadi mendapatkan 3 player dari Dewa United. Yang majunya tanpa ada perhitungan yang sama sekali. Tapi Nux membantu juga. Holy membantu. Clutch. Semua yang enggak ada bantuan juga dari Blue Book. Dan di finishing oleh seorang Nux kembali. Point star by 7. Jawir berdua di situ. Tapi Nux kembali. Dapetin kah? Enggak ternyata. Void yang bisa memaksimalkan untuk mengambil timing ke arah Dewa United. Juga kopi pancong mereka harus berduet karena posisi dari Talon makin mendekat lagi untuk mereka hampiri. Yanto! Yanto! Maju bersama Kogito, tapi Sefe coba memperingat di sebelah kiri, tapi Kogito gagal. Sefe juga gagal. Yanto, berarti Yanto. Bisakah lo diandalkan untuk melawan Mineral bersama kopi pancong? Kembali kopi pancong! Perpaduan yang sangat enak. Jelas lebih enak. Lepaskan rumahnya, berpindah ke arah bagian open field. Ada Blue Esports, ada Point dari bagian kanan. Bahkan baru gua katakan Point, tembakan crossfire langsung dilakukan dari Kagendra. Tumbang dua player, bukan kabar baik bagi mereka. Smoke juga ada umurnya, Smoke ada waktunya datang, bahkan satu e-sport. Ini adalah malapetaka besar bagi tim Kagendra. Lihat tembakan-tembakan kembali dilontarkan. Kali ini datang dari Boom, Leon Desert juga tumbang. Berarti hanya misalkan satu orang atau satu e-sport juga begitu terbuka. Menjadi samsak, menjadi sasaran tembak yang begitu mudah. Satu persatu tumbang dan Kagendra dipush oleh 001. Kagendra rata, bahkan dekat dengan rumahnya sendiri. Smoke demi smoke. Sudah diketahui semestinya granat bisa mengarah ke sana dan bisa on point. Tapi belum ada pembalasan keadaan dari pemain ARF dan 003. Seperti biasa, Okta bisa diambil dari seorang Okta. Akhirnya Okta pun menunjukkan taringnya, melemparkan lagi satu molotov. Misalkah dia, tapi ternyata bom balikan dari pemain ARF pun bisa menemukan dari seorang Okta. Tapi lihat finishing dari area lain pun juga mampu meluluh lantakan full pemain ARF dan juga Talon. Oh, dobrak I8. Sebentar saja, gila Talon. Itu dia, bahkan berbuah 12 eliminasi sejauh ini permainan mereka estafet. Bagaimana yang Junior sesuka dikatakannya, tapi ternyata kali ini kita berpindah. Ada estafet juga mulai masuk dari Boom Esport, berusaha mengkeliring semua pergerakan di sekitaran Paradise. Dan mereka berhasil untuk melakukan itu. Dan lagi-lagi Talon selalu masuk di keadaan riset situasi dari lawan. Pembacaan elimination feed yang begitu matang, dan mereka tidak langsung serta masuk. Mereka melemparkan beberapa utility yang mereka miliki, tentunya dari looting dan juga dari beberapa loot crate lawan yang mereka sudah take down. Ini lagi Niko, kali ini akan dilemparkan dari seorang Yanto. Lemparkan, akankah melakukan sebuah knockdown? Ternyata what? Rezi? Apakah masih ada compound di sana atau sebuah obstacle? Kali ini Rezi sudah mulai terlihat oleh Yanto, saling berbalas granat, tapi ternyata damage yang diberikan oleh seorang Rezi lebih besar. Namun Honda Beat langsung aja ngacir, ngabers dari Talon, mendapatkan satu knockdown lagi. Boom, tersisa 3 orang. Kali ini 4-3 mulai merasa masuk dari Talon. Ada ending terlebih dahulu agar tidak ada informasi yang masuk. Sebuah backstep dari Yanto, sebuah backstep dari Yanto. Mencari berikutnya, mencari 3 orang yang masih berlarian kocar kacir kesana kemari. Belum ada lagi sebuah backup, tapi itu dia, 2 orang dari Boom bersama Anti. Dan 1-2 didapatkan, bahkan Alter Tigo juga meratakan. Yang terakhir, kekuatan supremasi Talon rata di 2 tim kali ini Junior. Ya udah.
di bagian cuma cera lagi dan lagi terjadi, bahkan dicucuk talon pakai hunter knife yang dimiliki lagi-lagi oleh Kopi Pancong. Itu dia Satarres berusaha untuk masuk ke bagian lower drone. Belum terlihat dari Satarres, justru Kagendra yang terlihat. Tapi lihat bagaimana dari poin, baru saja menumbangkan satu play dari Kagendra, mencari yang berikutnya. Sepertinya ini pertahanan mereka ternyata cukup kuat untuk dijebol, tidak mudah. Bahkan lihat bagaimana crossfire dilakukan, dan Kagendra mencoba masuk ke pertahanan dari para player Void Esports, tidak berhasil. Sisi lagi ada diketahui, tapi lagi menghealing, langsung disantap dari Sora Satar. Akhirnya Jawir menjadi aware, padahal Blue Zone pun juga sedang mengintai dari Sora Satar. Ketrigger, ada tembakan dari sebelah kiri, kok gitu? Tahu langsung, ada Satar di bawah dan langsung memanfaatkan keuangan tersebut. Bahkan dari Talon, dari kok gitu, bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner-nya. Permainan DPS pun juga langsung dikeluarkan, tapi kalah. Void kembali mendapatkan winner-winner chicken dinner-nya. Sangat amat kuat individual dari masing-masing player.